Adakah cryptocurrency sekarang dah hilang serinya? So kita bincangkan dalam video ini, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sedaikal. Selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okay, dalam video kali ini kita nak share ataupun kita nak bincang sikit lah berkenaan dengan kripto sekarang yang tengah menurun. Hampir semua sebenarnya yang tengah menurun, dan termasuk sebenarnya bukan kripto saja, malah mana-mana investment pelaburan kebanyakannya memang sedang turun lah. Dan Bitcoin pun sekarang dah sangat turun sehingga dah melepasi bawah 100,000, dan sekarang harga dalam 94,000 untuk satu Bitcoin. Ada pro and contranya keadaan ini. So apa yang kita nak bincangkan dalam video ni ialah adakah sebenarnya sekarang cryptocurrency dah tak ada nilai ataupun sekarang dah hilang serinya untuk orang start pelaburan di cryptocurrency. Okay, pada saya sebenarnya dia adalah based on macam mana kita melihat cryptocurrency itu sendiri. Pertama sekali, kalau anda rasa cryptocurrency ini sebagai skim cepat kaya ataupun tempat di mana anda nak cepat kaya, kemungkinan besar anda akan rasa benda ni dah tak berbaloi ataupun dah tak ada masa depan lah. Tapi sebenarnya kalau anda tengok mana-mana pelaburan pun, sebenarnya dia ada turun dan ada naik. Sama juga macam ni, sekarang memang tengah turun dengan banyaknya lah. So memang pada saya ada beberapa perkara yang kita boleh tengok lah. Pertama, kalau anda baru nak start investment atau baru mengenali cryptocurrency, sebenarnya ini adalah peluang anda lah. So kalau anda baru nak start invest, ini adalah masa yang sesuai, antara masa-masa yang sesuai. Anda boleh tengok sama ada dia akan turun naik, turun lagi ataupun akan naik semula. So depends pada anda. Tapi daripada tahun lepas pun dia dah tak ada turun serendah ni. Last time pun tahun lepas pun paling rendah pun dalam 120, dalam 130-140 macam tu. Sekarang dah kurang daripada 100,000. So kalau anda nak invest dalam start dalam cryptocurrency, contoh Bitcoin, so adalah kira untung lah anda nak start sekarang, sebab sekarang harga tengah murah lah. Sama juga dengan kripto-kripto yang lain, contoh macam SRP. So SRP sekarang harga dia memang sangat rendah lah, 1.47, compare dengan yang highest pada bulan bila ni, Jun, Oktober, Jun, Julai tu tahun lepas, maksimum dia hingga ke 5 point, hampir ke 5.6, 5.7 macam tu lah. So memang jauh sangat turun dia. Tapi hanya untunglah untuk siapa yang baru mula, ataupun pada anda yang memang nak long term holder, anda rasa anda holder dan anda yakin kepada token-token ni, contoh macam XRP, cryptocurrency, contoh Bitcoin, anda yakin dengan token-token ni, anda boleh. Sebenarnya sekarang ni adalah masa untuk sesuai lah, untuk kalau anda nak tambah, nak average down anda punya investment-investment yang ada. Itu kalau duit lebih lah, macam saya pun sekarang kena tunggu duit YouTube ni dulu lah, baru boleh nak tambah, sebab sekarang pun tengah dah masuk nak ujung bulan ni. So kita tunggu je lah, kalau ada duit tambah, ada tambah insyaAllah. So memang kalau nak ikutkan saya punya investment sekarang memang di Luno, memang down gila-gila punya lah. So kalau orang yang tak cekal hati memang boleh menangis juga lah. Tapi insyaAllah kita tengok dalam perkembangan masa 1-2 tahun ni, tengok macam mana. Cumanya kalau anda nak melabur di high risk punya platform, contoh macam cryptocurrency ataupun saham ke unit trust yang equity yang punya, yang high risk punya, anda kena ingat bahawa duit yang anda laburkan tu anda kena bersedia untuk loss secara paper loss lah. So kalau anda hold dengan betul, kalau anda tahan, kemungkinan di in long term anda still boleh untung. Tapi kalau anda nampak rugi lepas tu anda keluarkan, memang sasa anda rugilah. So depends pada anda punya perancangan macam mana sebenarnya. Dia based on kembali kepada anda punya plan macam mana. Kalau anda memang nak cepat-cepat, so mostly memang high risk ni agak susah lah. Lagi dia kalau termasuk semasa harga dia tinggi, lepas tu sekarang memang memang masa ekonomi semua menurun, bukan kripto saja, malah emas sendiri pun dah ada tu sekarang ni turun. Tapi setakat ni yang paling stabil lah, nak kata stabil taklah stabil sangat, maksudnya yang okey harga dia adalah emas lah. Dan
dia macam turun dan naik je, tak nampak sangat lah. So itu yang paling selamat lah. Anda boleh pilih platform-platform lain juga lah kalau anda nak buat pelaburan yang selamat setakat untuk ketika masa ni lah, masa ekonomi dunia sebenarnya yang tak menentu ni lah. So macam saya cakap, untuk siapa yang baru nak mula, saya memang cadangkan lah. Saya cadangkan, tapi dia bergantung pada anda nak mula atau tak lah. Saya just bagi saya punya pandangan. Kalau anda rasa sesuai, anda boleh boleh start. Kalau nak start, saya pastikan duit yang anda nak gunakan adalah duit lebihan, bukan duit yang anda nak gunakan ataupun nak duit simpanan utama anda. So jangan simpan duit dekat sini lah. Kalau nak simpan duit yang memang untuk simpanan, anda better dekat tabung haji ke, ASB ke, ataupun dekat bank sajalah. Yang duit lebihan daripada simpanan tu baru boleh masuk dekat pelaburan-pelaburan yang contoh macam ni lah. Sebab je high risk, so kita tak tahu apa esok akan berlaku, dan dia turun naik tu boleh berlaku dalam sekelip mata je lah. So kalau anda gunakan duit duit yang mana nak guna, takut nanti terkejut kalau dia turun. Okay. So lagi satu, Luno ada keluarkan token baru. Bukan keluarkan lah, maksudnya dia ada listkan token baru, iaitu Uniweb. Apa bunyinya, saya tak sure. Uniswap dan juga Link, iaitu Link. So dua token ni lah token terbaru daripada yang di list, yang disenaraikan di Luno. So sebelum anda nak buat apa-apa pembelian, anda kena fahami apakah token Link ni dan juga apakah token Uniswap. Okey, kat sini anda boleh baca apa itu Uniswap, apa, siapa yang create Uniswap. So boleh baca kat sini lah. Saya pun tak habis lagi study Uniswap dan juga Link ni, tapi dua-dua ni adalah dua token yang anda boleh beli di Luno lah. Tapi pastikan kalau anda nak beli apa-apa token pun, ataupun nak apa-apa, nak buat apa-apa investment, pastikan anda faham ke mana duit anda dilaburkan, barulah anda boleh labur dengan lebih tenang hati lah, macam tu. Ok, saya rasa itu saja untuk kali ini. Kalau anda belum start invest di Luno, anda boleh gunakan link di bagian description untuk daftar, dan anda boleh dapat RM25 percuma untuk anda punya investment yang pertama bernilai RM250. Ok, itu saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.